semuanya, jumpa lagi di vlog Mama Bel. Nah, kali ini Mama Bel mau membagikan resep mudah, simple, sederhana tentang gulai. Ceng-ceng-ceng, apa ini? Gulai daun singkong. Nah, untuk bumbunya sendiri sangat mudah didapat dan juga sangat sangat simple ya. Ada kemiri 2 biji, kemudian ada bawang putih 3 butir, 3 siung, bawang merah sekitar 7 siung, kemudian untuk yang suka gulai kuning nih pakai kunyit, terus ada lengkuas, ada serai, serainya nanti diiris bagian tengah-tengah bonggolnya kemudian digeprek, terus ada juga daun salam 2 lembar, daun jeruk 2 lembar, dan juga cabe keriting opsional jumlahnya ya, tergantung suka pedas apa enggak. Bisa ditambahkan dengan cabe rawit. Nah, untuk bumbunya simple aja. Ada apa namanya? Garam dan juga gula Jawa, gula aren sedikit aja. Untuk yang mau menambahkan MSG silahkan ditambahkan ya. Kemudian ini dia daun singkongnya sudah Mama Bel rebus. Sudah Mama Bel iris tipis-tipis juga ya. Nah, jadi direbus dahulu, jangan langsung dimasukkan mentah. Karena setahu Mama Bel, daun singkong itu kalau langsung dimasak dan dimakan tuh akan maksudnya nggak direbus dulu tuh akan ada zat racunnya apa ya. Bentar, bisa digugling aja. Yang jelas harus direbus dulu. Untuk selanjutnya ada santan kental atau sedang ya. Ini santannya sekitar 1 gelas seperti ini. Bisa disesuaikan nanti kira-kira jumlahnya harus berapa ya. Oke. Pertama kita Mama Bel ulek dulu ya bumbunya ya. Untuk yang disisihkan ada lengkuas dan juga serai. Nanti nggak usah diulek. Dan juga daun-daunnya nggak usah diulek ya. Oke. Mama Bel ulek dulu ya. Nah, ini sudah Mama Bel ulek ya bumbunya. Nggak usah halus-halus pun nggak apa-apa. Terus siapkan juga penggorengan atau semacam wok untuk menumis bumbunya ini. Oke, yuk kita tumis dulu. Oke, kita tumis bumbunya. Nah, Mama Bel tumisnya nggak pakai minyak ya, karena tadi sudah ada kemiri, nanti bisa menghasilkan minyak sendiri. Dan juga karena masakan kali ini ada santannya, jadi Mama Bel nggak tambahin lagi minyak biar nggak double fat, double lemak ya. Jadi kita hidup sehat aja. Nah, ini Mama Bel gongso ya, bumbunya nggak pakai minyak. Tuh tetap aja tuh harum, harum banget, nggak lengket di wajan. Padahal bukan wajan yang anti lengket. Harum nih, dibiarin sampai mengguling atau ada kecoklatannya. Artinya udah matang. Biarin dulu agak mulai kecoklatan ya, biar matang sempurna. Nah, ini udah mulai coklat ya, udah harum banget. Saatnya kita masukin santannya. Kira-kira aja ya, jangan kebanyakan dan juga jangan terlalu sedikit. Dan namanya sayur berkuah ya. Biarkan mendidih dulu. Setelah mendidih nanti baru daun singkongnya dimasukkan. Nah, ini sudah mulai mendidih ya. Kita lanjutkan masukin daun singkongnya. Kalau mau ditambah telur puyuh ataupun tahu kotak-kotak kecil-kecil, potong-kecil silahkan ya. Kok ini Mama cuma kasih daun singkong aja. Nah, ini sudah selesai ya Mama Bel ya, karena tadi daun singkongnya kan udah matang, udah direbus dulu dah, nggak usah lama-lama, tunggu mendidih, terus tunggu agak santan agak kental. Nah, baru dimatiin deh. Ready to eat nih sayur kesukaan Mama Bel.
Kita matikan kompornya.